Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولاه. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmat-Nya, taufik dan inayah-Nya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan, penjagaan manusia daripada gangguan jin dan syaitan. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullahu ta'ala. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kali ini kita nak menyambung tajuk kaifiyatul ilaj, iaitu cara mengubati orang sakit, cara merawat. Dalam Islam ni dia ada
kaedah dia, cara dia. Kaedah rawatan ini ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama, sebelum rawatan. Peringkat yang kedua, ketika rawatan. Dan peringkat yang ketiga, selepas rawatan. Dia ada dia punya apa yang perlu dilakukan sebelum rawatan, semasa rawatan dan lepas rawatan. Peringkat yang pertama, peringkat sebelum rawatan. Yang pertama, hendaklah dikeluarkan segala jenis patung-patung hiasan di rumah itu agar malaikat dapat masuk ke dalamnya. Jadi kalau ada rumah yang ada patung di dalamnya, menjadikan malaikat rahmat tak masuk, malaikat Mikail tak masuk. Dan kita perlukan sangat rahmat daripada Allah yang diturunkan melalui malaikat Mikail, malaikat yang menurunkan rahmat. Jadi bila ada patung dalam rumah yang dipatung hiasan di dinding ke di almari dan seumpamanya, maka hendaklah dikeluarkan di patung-patung itu. Sebab dalam hadis menyebut kan, sesungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya patung dan anjing. Malaikat tak masuk. Ini malaikat rahmat lah, malaikat maut dia masuk. Itu jangan bimbang lah, dia tak takut kan. Jangan pula kata malaikat maut tak masuk juga. Itu malaikat rahmat. Kita perlu kepada malaikat rahmat. Sebab apa? Sebab malaikat rahmat ni dia ialah dia membawa rahmat. Yang keduanya, bila kita berdoa kepada Allah, dia turut mengaminkan doa kita, dan juga dia mendoakan kita juga dengan doa supaya kita sentiasa mendapat keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila malaikat rahmat tak ada di rumah, maka ganti tempatnya ialah syaitan, syaitan berada di rumah itu. Kita tak nak ada rumah di dalamnya syaitan. Kita nak rumah yang ada di dalamnya malaikat. Malaikat. Jadi syaitan ni dia jahat. Dia membawa kemudaratan. Dia boleh menyebabkan kita menjadi sakit, tak tentu arah, tak boleh tidur, menyebabkan ahli rumah itu bergaduh, bertekak dan seumpamanya, benci membenci dan sebagainya lagi lah yang tak elok lah kan. Ini semua kerja jahat syaitan. Syaitan ni makhluk yang tidak baik. Dia menyuruh kepada kejahatan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Hanya sahaja ia menyuruh kepada perkara keji, perbuatan buruk, jahat, dan perbuatan keji, dosa. Itulah kerja jahat syaitan. Kita tak nak syaitan dekat dengan kita. Kita tak nak syaitan duduk di rumah kita. Kita nak malaikat di samping kita. Kan, sebab itu bila mana kita mendengar ayam berkokok, maka mohonlah kebaikan kepada Allah. Sesungguhnya ayam itu melihat malaikat.
Kenapa kita mohon kebaikan kepada Allah? Kita berdoa, malaikat di samping itu akan mengaminkan doa kita. Dan bila kita mendengar salakan anjing, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, kerana anjing itu melihat syaitan. Bila mana ada kita dengar salakan anjing, khasnya di waktu malam, maka kita beristiazah, mengucapkan, berdoa, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Sebab dia dekat dah. Jadi bila dia dekat ni tuan-tuan, dia boleh mengganggu kita. Jadi kita tak nak diganggu kita, kita nak jauh dia daripada kita. Maka kita mohon kepada Allah perlindungan kepada dia. Kan? Bukan kita kata jauhlah kamu, tak ada, tak payah. Kan? Kan? Kamu celaka kamu. Kan? Laknat atas kamu tak ada. Kan? Kalau kita maki hamun syaitan ni tuan-tuan, tidak memberikan apa-apa kesan pada dia. Tapi bila kita berdoa, berzikir, memohon kebaikan kepada Allah, itulah yang akan memberikan kesan kepada dia. Maknanya dia mengecil bila mana kita menyebut nama Allah. Kalau kita tidak menyebut nama Allah, kita menyatakan celaka kamu, kan? Kamu ni jahat, kan? Dajjal ke apa benda ke, tak ada apa-apa, tidak memberikan apa-apa kesan. Tapi kalau kita sebut nama Allah, syaitan mengecil. Itu sebab kita kena sering menyebut nama Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillah dan sebagainya. Jadi kalau ada rumah dalam ni tu patung, minta patung itu dikeluarkan. Sebab kita nak kita nak mengubat, kita nak berdoa, kita nak baca Al-Quran, kita nak minta kepada Allah pertolongan. Tapi kalau ada di dalamnya itu perkara yang dilarang, mana mungkin Allah memberikan mustajab doa kita. Jadi sebab itu patung jangan ada di rumah, kan? Patung-patung ni kena keluarkan. Tak boleh, dia bukan hiasan untuk kita. Walaupun patung itu bukan tujuan disembah pun, kan, kita tak sembah patung itu, tapi syariat Islam melarang kita menjadikan patung sebagai hiasan di rumah kita. Itu syariatnya tentang begitu, kan. Dan satu yang tuan-tuan, patung ini merupakan objek yang digemari oleh syaitan. Syaitan dia bertenggek dekat patung itu. Itu sebab tuan-tuan, dia patung-patung berhala itu tuan-tuan, jangan duduk kencing atas dia, balik bengkak nanti. Sebab apa? Sebab syaitan duduk bertenggek atas patung tu. Patung tu tak ada apa-apa benda, dia tidak boleh memberikan apa-apa manfaat dan mudarat. Tapi yang masalahnya bila syaitan duduk bertenggek dekat patung tu. Sebab apa? Sebab orang duduk puja patung tu, maka syaitan suka, maka dia duduk di situ. Tuan-tuan, dia pingin jangan duduk kencing atas dia pula, kan? Balik bengkak. Ada sekali tu ada budak tu, dia tendang bola, kan, kena patung Hindu punya patung dekat bawah, ada tempat kecil, dia punya tokong kecil, kan, dia tendang, kemudian dia balik rumah tuan-tuan, kaki dia sakit, tiba-tiba kaki dia sakit, kan. Pasal apa? Setan tu yang jadikan kaki dia sakit tu. Pasal duk tendang patung patah, jatuh, dia patah dia punya kaki ke tangan ke apa, kan. Balik, kan, dia, kita bukan macam Nabi Ibrahim, kan. Nabi Ibrahim lain tuan-tuan, kan, dia pergi takik, dia pergi runtuhkan berhala, dia tinggal berhala yang paling besar, ya tuan-tuan. Hak lain semua dia runtuhkan, tak ada apa-apalah, kan. Sebab dia Nabi, syaitan takut dekat dia, kan. Kita bukan Nabi, kan. Kita lain macam sikit, kan. Kita ni syaitan tahu pun nak takut. Kadang-kadang kita pun syaitan pada dia juga, lebih syaitan pada syaitan lagi, kan. Ya tuan-tuan, manusia ni kadang-kadang lebih syaitan pada dia lagi. Maknanya dia tu syaitan, lebih pada syaitan lagi. Begitu, kan. Syaitan pun tak buat kerja macam dia. Ya tuan-tuan.
jahat manusia kadang-kadang lebih daripada syaitan lagi. Baik, itu yang pertama lah, maknanya kena pastikan tidak ada patung dalam rumah tersebut, iaitu patung hiasan lah. Kalau patung mainan kanak-kanak itu dibenarkan, patung mainan kanak-kanak itu dibenarkan, itu bukan hiasan, patung tu pun bukan untuk dihias di rumah kita. Walaupun untuk mainan, dia hanya setakat untuk diletakkan di tempat tertentu untuk mainan kanak-kanak, bukan jadikan hiasan duduk di rumah tu kan. Tak, bukan. Itu kena jaga lah. Kan, setengah tu ada juga kan, dia beli almari khas, letak patung dalam almari tu. Patung-patung mainan tu tuan-tuan dijadikan sebagai hiasan di rumah dia, tak boleh. Jadi patung-patung tu letak di bawah, tidak dihormati tuan-tuan, kan? Letak, simpan di bawah, bukan disimpan dalam almari, mana jadi hiasan lah. Kemudian yang kedua, mengeluarkan apa-apa yang menjadikan azimat dan tangkal. Kalau ada rumah tu diletak azimat tangkal dekat bilik ke, dekat pintu rumah dia ke, pintu masuk ke, pintu keluar ke, ataupun pintu-pintu di rumah dia kan, tangkal apa-apa jenis lah, tak kira lah, yang ada kadang-kadang tangkal yang berbentuk wafa, tulisan-tulisan tertentu yang terpotong-potong tulisan itu. Tuan-tuan, dalam Islam kita katalah tulis bismillah, kata bismillah tu, bismillahirrahmanirrahim, kata ditulis dengan terpotong hurufnya, itu haram, tidak memberikan apa makna. Misal kata dia tulis ba, lepas tu sin, lepas tu mim, kan, ditulis secara terpotong-potong, tak boleh. Ini mesti bersambung baru dia ada makna. Kalau tidak bersambung, itu tidak ada makna dan tidak dibenarkan dalam Islam menulis begitu. Maka hukumnya haram. Tidak boleh menulis ayat-ayat suci Al-Quran secara terpotong hurufnya. Itu wafak, kan? Wafak ni kita tengok dia tulis secara huruf demi huruf, disusun huruf demi huruf. Walaupun dia, kalau kita sambung tu memang ayat Quran, tapi tak boleh, tak boleh. Mesti ditulis dengan tulisan yang sempurna, dengan kalimat yang sempurna lah. Itu dia. Jadi tak boleh itu, tak boleh letakkan itu. Bahkan ayat suci Al-Quran juga tentu kita tak jadikan sebagai azimat tangkal juga. Umpamanya kita hiaskan ayatul kursi di rumah kita, ada kan ayat kursi, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kat dinding rumah kita kan. Kalau di kedai-kedai mamak tu surah apa tu, At-Talaq ayat yang kedua tu, surah apa ni, ayat 1000 dinar kan, tu mesti ada tu kan, wajib ada tu. Apa tujuan tu? Tujuan tu pelaris tu kan, pelaris lah ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja kan, tu bukan ayat pelaris. Silap kalau kita jadikan ia sebagai pelaris kepada perniagaan kita, jadi tangkal. Tak, dia sebenarnya yang Allah nyatakan pada kita itu untuk kita mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka, kita kena ada sifat takwa. Takwa itu, sifat takwa pada diri kita itu yang menjadikan Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita jalan keluar bila kita ada masalah, dan rezeki yang akan dikurniakan Allah dengan kita tak sangka-sangka. Kan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuq min haitsu la yahtasib. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar bagi dia
dan akan mengurniakan rezeki kepadanya dengan tidak disangka-sangka. Apa makna? Takwa tu bukan letak di dinding tu ayat tu tujuan pelarih kononnya, bukan. Tu salah tu. Tak betul. Kan? Ha, ni tak kena lah. Kan? Ha, jadi kita kena faham, bukan kita tak boleh letak ayat tu di dinding, tapi jangan ada i'tiqad menjadikan ayat itu sebagai pelaris kepada perniagaan. Kalau ada i'tiqad, salah. Kan? Itu suatu yang menjadi salah pegangan kita terhadap ayat suci Al-Quranul Karim. Ha. Jadi letak memang bagus pun kalau letak ayat Quran pada kita letak benda-benda lain, kan? Kan bila kita tengok ayat Quran, kita boleh ingat Al-Quran, ingat Allah. Kita boleh, mungkin kita boleh baca sekali, kan? Boleh, okeylah tu. Makna baiklah kita letakkan ayat Quran di dinding-dinding rumah kita, tapi bukan tujuan untuk jadikan azimat dan tangkal. Bukan tujuan-tujuan untuk pendinding kepada tidak masuknya syaitan ke dalamnya. Tak. Kan? Kita kena faham. Apatah lagi yang lain-lain yang bukan daripada Al-Quran dijadikan sebagai pelaris, sebagai azimat tangkal, lagi tak boleh. Kan? Banyak masuk rumah ada kadang-kadang ada letak apa, daun bidara ke apa benda, kan? Daun bidara tu bukan letak di pintu dah. Benda-benda itu digunakan untuk mandi. Mandian, bukan untuk di diletakkan di pintu rumah. Tak. Tak betul, salah kaedah tu. Kan? Ataupun apa lagi? Ada satu tu dia letak ladam kuda. Oh, ladam kuda tuan-tuan. Dengan tujuan syaitan tak masuk, masuk juga. Tak ada takut ladam kuda, kan? Apa ladam kudanya? Satu rumah tu letak sayur pula tu. Sayur letak gantung kat pintu rumah dia. Apa jadah sayur letak, kan? Macam-macam. Kan? Macam-macam. Satu ada juga yang jenis itulah, yang jenis bungkusan-bungkusan. Kan? Kain kuning ke, kain hitam ke, kain merah ke, kan, tak tahu apa bisi benda dalam tu. Kan? Dijampi mentera kan sebagainya, kemudian diletak di dinding. Itu semua adalah syirik. Jaga tuan-tuan, eh? Ini benda syirik. Nah, Nabi sebut inna ruqa wa tamaima wa tiwal tasyirkun, sesungguhnya jampi mentera, azimat tangkal dan ilmu guna-guna, ilmu tiwalah ini ilmu pengasih, sihir adalah syirik. Jangan tuan-tuan, jangan. Jangan kita, walaupun kadang-kadang tok-tok bomoh yang suruh ni, kan, kita duk pakai benda-benda lagu ni, kita ni dah takut sangat, jahil lagi tuan-tuan, ikut jelah apa yang tok bomoh kata. Nampak tak? Boleh jatuh syirik. Ni pintu yang, kan, jadi seperti kita jaga. Jangan-jangan jangan jumpa tok bomoh. Kan? Tak ada kebaikan jumpa tok bomoh ni tuan-tuan. Menambahkan mudarat lagi ada. Kan? Bahaya kepada akidah kita, bahaya kepada wang ringgit kita. Ha, itu dia. Kan? Dia tu dia, aim dia tu je tuan-tuan. Kan? Dia nak bisnes dia. Bisnes tuan-tuan. Ha, dia mesti kata orang yang datang tu mesti sakit yang ada ada kaitan dengan jin. Ha, lepas tu dia kata jin tu pula bukan seekor dua, kan? Ratus jin kata dia. Nak nak buang jin ni kena bayaran seekor jin RM10 kata dia. Kalau 100 ekor dah wawar. Ha, kan? Ha, ada. Kan, ada dekat mana, Negeri Sembilan ke apa, dekat dia buang seekor jin RM10. Ha, nampak tak, kan? Dia tak kata seekor, mesti dia kata banyak. Dia tangkap belum masuk dalam botol tu semua mengarut tuan-tuan. Tak ada tangkap dalam botol lah. Itu penipu temberangnya. Kita percaya habis-habisan. Tak ada main tangkap-tangkap, tak ada. Kita bukan nampak dia, bukan senang nak tangkap dia tuan-tuan. Aduh, kan, kita nak tangkap dia lari dulu. Dia takkan nak menyerah diri kat kita kot. Tak begitu, dia pun cerdik juga. Dia bodoh. Tak semudah itulah tuan-tuan. Tapi kita kena temberang. Dia memang bomoh ni temberang.
Piramdi dah cerita dah. Bomo Tembirang, kita tak percaya juga apa. Ni 60-an dah, cerita lama dah ni tuan-tuan. Piramdi hak yang jenis tu pun reti, kita yang mengaji tak reti tak tahu lah. Kan? Okey, jadi makna keluarkan azimat tangkal, kita keluarkan. Kemudian begitu juga keluarkan juga alat-alat muzik di dalamnya. Kalau ikut ada pandangan lah, kalau mazhab Syafi'i tuan-tuan, alat muzik ni adalah haram. Kan, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, alat muzik adalah haram kecuali duf, gendang. Gendang tu, itu diboleh untuk kita nak guna pakai. Kan, gendang tu okey. Duf tu kan, itu boleh kan? Kita nasyid ke apa benda ke, hanya guna duf saja, guna gendang, tidak menggunakan seruling ataupun gitar dan seumpamanya. Itu ikut mazhab Syafi'i, memang dia keras. Maka begitu juga mazhab-mazhab yang lain, mana adalah pendapat yang longgarnya menyatakan alat muzik ini pada zat itu tidak haram, tapi bagaimana menggunakannya itu boleh jadi halal ataupun haram. Cara menggunakan alat muzik itu, itu yang menjadikan hukum boleh jadi halal, boleh jadi haram. Kalau menggunakan alat muzik itu dengan cara yang tak betul kan, dengan lagu-lagu yang mengarut-ngarut, yang tidak ada mesej dan sebagainya, maka itu haram kan. Tapi kalau ia digunakan untuk apa, untuk lagu-lagu yang berbentuk jihad, yang berbentuk semangat patriotik, yang berkait dengan puji-pujian bagi Allah, maka itu setengah menyatakan dibolehkan. Kan? Itu pandangan yang paling-paling longgar. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, memang tidak boleh menggunakan sebarang alat muzik dalam nyanyian, nasyid, qasidah dan seumpama, tak boleh. Tak boleh. Kecuali gendang, duf sajalah. Kan? Jadi kalau ada alat-alat muzik di rumah itu, maka hendaklah dikeluarkan juga. Sebab alat-alat muzik ini tuan-tuan, itu merupakan suatu kegemaran kepada syaitan. Syaitan. Bahkan kalau kita lihat dalam konteks disco, pub, mesti ada muzik. Dikaitkan dengan arak. Dikaitkan dengan keperempuan, dikaitkan dengan perempuan. Maknanya perempuan, arak, muzik itu salah satu makna sebagai satu bentuk hiburan yang digabungkan. Kan? Kalau tak ada muzik, tak terhibur. Kan? Tidak ada tarian, tidak ada nyanyian. Kan? Tidak ada makna kata, iyalah, tak ada ah. Kan? Mana ada? Ada disco tak ada muzik? Ada. Apa masuk disco tak? Tak masuk pub. Disco. Masuklah sekali tengok. Kan? Mesti muzik mesti ada. Satu muzik, arak, perempuan. Itu gabungan. Kan? Gabungan. Kan? Hiburan yang melalaikan. Itu dia. Kan? Jadi kalau ada mana alat muzik ni, kalau kita nak ambil kira, tak payah guna. Kan? Tak ada apa pun. Kan? Tidak ada apa kepentingan untuk kita guna pun. Kan? Tak. Nak guna pun duf lah. Gendang lah. Cukup lah. Yang nak buat macam mana, dah syariat Islam kata tak boleh. Kan? Tak boleh kan? Kan? Tapi nak buat macam mana, orang nak guna juga, nak bolehkan juga. Yalah. Itu terpulang lah. Okey. Kemudian begitu juga kalau di dalam rumah itu ada laki-laki yang memakai emas, maka hendaklah dibuka emas itu daripada laki-laki itu. Rantai emas ke, gelang emas ke, cincin emas ke, ataupun jam emas. Kan? Tuan-tuan, jam-jam yang mahal-mahal tu, macam Rolex tuan-tuan, tu ada emas tu. Tak
tak boleh pakai. Tapi ada orang pakai, kan? Harga yang mencecah ratusan ribu, Rolex kan, ada emas di dalamnya. Dia haram dipakai. Jadi kalau ada, memang kena bagi tahu dia buka. Ini haram. Perempuan boleh pakai, kan? Perempuan tak ada masalah pakai emas. Dia pakai jam emas pun boleh, tak ada masalah. Apa-apa barang kemas lah. Tapi laki-laki emas memang tak boleh, kecuali darurat dalam konteks gigi emas. Sebab apa gigi emas? Sebab dia tahan, boleh pakai, mengikut sebahagian pendapat. Gigi emas kan, itu kalau dia mati pun tuan-tuan tak payah buka lah. Tak kena buka emas tu kan, tak payah tanam dengan emas-emas tu sekali. gitu. Jadi tapi sekarang pun dia orang tak pakai emas dah, orang pakai apa? Gigi apa dia panggil tu? Bahan dia platinum ke apa benda ke? Kristal ke apa benda tah? Kan dia ada lain-lain yang tahan kan. Mana ada ganti daripada emas tu, kita guna yang itulah. Yang dia tanam gigi tu kan. Ha tu. Dia pakai apa jenis tah? Tu tak tahan. Tapi tahan pun tak tahan juga tuan-tuan. Kawan saya berapa gigi dia pasang tuan-tuan, habis luruh. Ha. Berapa tahun dia pakai tuan-tuan? Dia pergi jumpa doktor. Doktor pun heran juga. Doktor kata, dia kata pasal isap okok ke tadi. Tak, kata orang lain pun isap okok juga, pasal apa boleh tahan. Kan, takut dia pasang tak betul, kan? Dia pasang tak betul, luruh habis. Kan? Tak ada gigi lah. Tuan-tuan, berapa 178,000 tu? Satu tu kan. Satu batang tu 78,000 tu. Enggak main-main ke? Kan dia batang bawa batang dia pasang ni, berapa puluh ribu habis. Habis ya, tuan-tuan. Kan. Itu sebab ni gigi ni nikmat tuan-tuan eh. Gigi ni nikmat. Tak ada gigi makna kata hilang nikmat. Kan? Tu jaga tuan-tuan eh. Jangan makan makanan yang manis, kan? Kemudian hisap okok pun dia jugalah, kan? Itu semua boleh menjadikan gigi tak kuat, kan? Jadi gigi ni penting jaga kesihatan. Alhamdulillah lah, setakat ni okey, tak pakai gigi palsu lagi lah, kan? Mudah-mudahan lah, kan? Kuat lagi tu. Maksudnya, kalau kuat tu maknanya boleh tambah lagi lah. Pakai gigi palsu ni nampak kaya tak boleh lah. Baik. Kemudian itu satu. Kemudian juga ada perempuan yang tidak bertudung, tak menutup aurat, sila tutup aurat di rumah tu. Mana pastikan. Itu sebab juga tuan-tuan, dalam konteks rawatan Islam ni dia ada dakwah. Dia ada dakwah di situ. Kan? Jadi kita kena pastikan yang patung tak boleh. Kan? Dia akan ikut cakap kita. Sebab dia perlukan kita, dia berhajat kepada kita tuan-tuan. Kita cakap tu insyaAllah dia akan turut. Tapi kalau ustaz-ustaz biasa datang rumah, kata patung ni haram, dia tak peduli. Dia tak ada hajat pada ustaz tu. Ha. Kan, kita nak mengubat dia ni. Dia tak keluar patung, kita tak tak mengubat dia. Faham dia pasal lah. Kan? Ha. Jadi gitu. Kan, satu lagi kemudian yang tak bertudung kita minta pakai tudung. Yang pakai rantai mah, gigi mah ke apa ni, gigi mah pula, gelang mah ke, yang laki-laki itu buka. Ni kita nak buat rawatan ni. Kita nak mengundang rahmat Allah ni, supaya Allah makbulkan kita punya hajat doa kita ni tuan-tuan. Pastikan yang mana haram tu dikeluarkan, tak dilakukan. Ni dia, ini dia dakwah dalam rawatan Islam. Dakwah tuan-tuan. Kan? Benda ni bukan dia pun tak tahu, kan? Tak tutup aurat bukan dia tak tahu, tak boleh pakai rantai mah, gelang mah. Tapi sebab kita suruh dia buka, kita nak berubat, dia akan buka. Kan? Dia tak pakai tudung, dia pakai tudung bila kita suruh tuan-tuan. Walaupun kita suruh ialah, walaupun dia tidak ikhlas pada masa itu, itu cerita lain, kan? Dia bukan kita tunggu ikhlas kita nak buat benda baik ni tuan-tuan. Mula-mula memang tak ikhlas,
Mula-mula mungkin dia kata berat dan sebagainya, tapi kalau kita duduk ni dia akan, maknanya kita ada suruh kan, selama ni orang tak suruh, jadi dia akan fikir jugalah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah lah daripada itu kan, ni dakwah ni. Kemudian yang kelima, memberikan nasihat, tazkirah kepada pesakit dan keluarga dia, berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan sakit, berkenaan dengan nikmat sihat, berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan oleh kita semua untuk jadikan kita orang yang tidak didampingi oleh syaitan kan, supaya kita ni sentiasa berjaga-jaga, waspada daripada tipu daya syaitan dan sebagainya. Mana kita boleh bagi tazkirah yang berkait dengan kenapa sakit, bila sakit apa perlu buat kan, apa yang perlu kita lakukan dalam hidup kita ini tuan-tuan, mungkin sudah dia sudah jauh daripada Allah dan sebagainya. Maka itu satu bentuk dakwah kepada pesakit dan juga kepada penghuni rumah itu. Itu sebab kita nak kena ada yang mengubat ni, dia kena ada sedikit ilmu tentang agama Islam ni tuan-tuan, supaya dia dapat beri nasihat kepada orang sakit apa yang dia perlu buat. Mungkin kalau dia tak pakai tudung, minta dia pakai tudung, jaga, tak baca Quran, suruh dia baca Quran, zikir bagi dia apa yang perlu dibuat kan, bangun salat malam, berdoa pada Allah Ta'ala, minta pada Allah kan, semua itu kita boleh lah, nasihat tuan-tuan, maknanya kita boleh kenal orang kan. Itu sebab konteks mengubat ni tuan-tuan ada hikmah dia kan, tak kenal orang dia kenal orang kan, sebab orang perlukan kita kan, kita kena ajar apa yang patut mereka lakukan gitu kan, bukan kita buat benda-benda karut kan. Kalau jumpa tok bomoh tak ada ngarutlah tu kan, tapi kalau jumpa orang-orang yang lebih arif tentang agama ni tuan-tuan, di samping dia juga boleh merawat, maka itu yang terbaiknya kan. Lagipun tuan-tuan ialah doa kan, kita nak orang yang yang mendoakan itu orang yang lebih baik daripada kita, yang jaga solat, jaga aurat dan sebagainya, yang ada ilmu lebih kurang sikit tuan-tuan kan. Sebab doanya itu mudah dimakbulkan kalau dibandingkan kita dengan tok-tok bomo tu, dah tentu dah itu bukan dia berdoa pada Allah, dia memuja-muja syaitan kan. Jadi kita nak kena tengok siapa yang nak datang rawat kita. Ini kadang-kadang pergi jumpa orang yang tak pakai tudung, tuan-tuan, entah mana dia ni nak rawat kita yang sakit ni tuan-tuan, pergi jumpa yang tak pakai tudung, yang tak pernah pergi ke masjid, tak nampak kat masjid kan, dengan apa benda dia ni ha, baca Quran pun tak betul tuan-tuan ha, yang ni semua bukan dia. Kita kena tengok orang yang kita nak pilih, nak rawat kita, nak doakan kita tu, pastikan orang macam mana kan, bukan orang biasa-biasa kan. Patut kita lebih baik daripada dia kan, pergi jumpa tak betul lah, pergi jumpa tok batin kan, apa pergi jumpa tok batin pula kan. Azan dulu lah. Assalamualaikum. 09 411
21 94 Baik. Yang keenam iaitu menjelaskan kepada pesakit dan keluarganya berkenaan dengan cara ataupun kafiat rawatan Islam dan juga kafiat rawatan mengikut cara yang tidak Islam. Umpamanya yang berkait dengan rawatan sihir, jin, syaitan dan seumpamanya itu merupakan perkara yang dilarang lah, kan? Dan kita menyatakan bahawa rawatan ruqyah ni ia kita jampi Quran, kan? Sebab Quran itu sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Kan? Maka Allah sendiri menyatakan Quran itu sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh. Yang ini Allah lah yang menyembuhkan dengan tawasul kita melalui bacaan Quran kepada orang yang sakit tu. Kan? Mana kita memohon kepada Allah kesembuhan melalui ruqyah, iaitu membaca ayat-ayat jampi daripada ayat-ayat Al-Quran yang terpilih, kan? Dia sebagai itu, itu kita guna pakai. Itu sebab dalam rawatan Islam ni tuan-tuan, hendaklah orang yang merawat itu dia mesti baca Quran dengan jelas, bukan dengan senyap. Tak, kalau dia baca senyap tu tak tahu dia baca apa. Kan? Dia jampi apa tu? Jadi kita nak pastikan juga, kalau dia baca Quran pun kita nak pastikan bacaannya betul. Kalau tak betul bacaannya tidak mustajab, mustajab tak mujarab. Kan? Mustajabnya rawatan dengan kita ruqyah itu hendaklah kita baca tu dengan betul. Harakatnya, panjang pendeknya, kan? Semua itu kena ambil kira. Kan? Allah Ta'ala dia tidak terima kita baca Quran lebih kurang, kan? Itu sebab lepas kita baca Quran selalunya, kan, itu sunnah tuan-tuan. Bila kita baca Quran, kadang-kadang mungkin ada silap bila kita baca, bukan kadang-kadang dah ada silap pun. Itu sebab lepas kita habis baca Quran, sunnahnya kita minta ampun pada Allah dengan menyebut subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jarang orang baca kafarah, tasbih kafarah ni tuan-tuan. Dia bukan setakat dalam satu majlis kita baca ini untuk kita minta ampun pada Allah atas kesilapan yang kita lakukan dalam majlis itu, kan? Bila kita baca ini sebelum kita bersurai, maka apa-apa silap yang kita lakukan dalam majlis, Allah ampunkan dosa kita. Sama juga bila kita baca Quran, dah tentu ada silap salahnya tuan-tuan. Kalau tak besar pun kecil, kan? Tapi biasa kita baca sadaqallahul azim. Baca sadaqallahul azim itu tidak sunnah. Dia tidak sunnah. Tapi nak baca boleh. Tapi yang sunnah tak dibaca. Ha, kan? Kita meninggalkan yang sunnah, kita buat benda yang tidak sunnah. Kita baca sadaqallahul azim itu setakat itu je lah. Allah lah yang maha benar, kan, dengan keagungannya. Tapi kita nak kita baca Quran dapat pahala, dan bila kita silap Allah ampunkan dosa kita. Maka lepas habis baca Quran tuan-tuan, bacalah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan, maha suci, maha suci engkau wahai Allah, dengan segala pujian bagi kamu, aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau, dan aku memohon keampunan dan bertaubat kepada engkau. Itu dia punya maksud dia, kan? Maknanya kita memuji Allah, mensucikan Allah, kemudian kita menyaksikan Allah sebagai Tuhan yang layak disembah, kemudian kita mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah di atas kesalahan yang kita lakukan. Lebih-lebih dalam konteks kita baca Quran itu, kita dah tentu silap tuan-tuan, tak usah kira lah, mesti ada punya, kan? Mesti punya. Kadang-kadang kita nak cepat je, jadi harakat tu tak cukup, kan? Patut baca 5 jadi 4, 3, kan? Kita kalau kita baca mad jaiz mufassil tuan-tuan, kan, mad jaiz mufassil tu macam ya ayyuhallazina amanu, kan, ya ayyuh tu, tu kalau nak baca dua-dua ni mesti sekata. Kalau kita baca dua-dua semua mad jaiz mufassil mesti dua, tak boleh yang ni dua, yang ni 4, yang ni 6, tak boleh. Kita baca kalau dua semua mesti sekata, dua-dua-dua dua apa, dua harakat, maknanya dua ni lah, dua harakat lah, kan? Kalau kita baca 4, 4, 4, 4, 4, setiap kali kita baca jumpa mad jaiz mufassil kita baca 4, 4, 4,
Ni saat dua, saat empat, saat dua, dia tak konsisten. Tak betul. Ha, kan? Ha, jadi kita kadang-kadang macam tu kan. Ha, jadi kalau nak baca dua, dua. Baca empat, empat. Kaedah bacaan Quran ni pun bukannya ni sangat kan. Maknanya kita pun kadang-kadang tak reti sangat. Ha, jadi kita tentu salah. Jadi kita minta ampun pada Allah lepas kita baca Quran. Kan? Itu. Okay. Kemudian yang seterusnya kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.